Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria, yang diketahui bernama Davi. Kemudian, Davi singgah di sebuah bar. Di sana terlihat sekumpulan preman, yang sedang bermain poker. Melihat hal itu, Davi pun tertarik untuk mengikutinya, walaupun ia tidak memiliki uang. Got a problem, Chief? No problem here. Demi bisa bermain, Davi pun rela menjual jam tangannya. Si ketua preman mengizinkan Davi ikut bermain, karena ia yakin, Davi hanyalah pemain amatir, yang pasti akan kalah telak. Namun di luar dugaan, Davi ternyata sangat pro, hingga ia pun menang besar malam ini. I'm winning. Alhasil, si ketua preman pun menjadi kesal, dan merasa tertipu. Ia lantas menugaskan anak buahnya, untuk memberi pelajaran kepada Davi. Bukan hanya jago bermain poker, ternyata Davi juga jago baku hantam. Hingga dengan mudahnya, ia menumbangkan semua preman. Aksi Davi tersebut, ternyata menarik perhatian Max. Seorang mantan napi, yang baru saja keluar dari penjara. Kemudian, Davi menginap di sebuah motel terdekat. Ternyata, Davi tidak punya tempat tinggal tetap, dan selalu berpindah dari kota ke kota lain. Pada adegan lain, kita pun akhirnya diberitahu bahwa Davi merupakan mantan seorang marinir yang pernah bertugas di Afghanistan. Pada misi terakhir, Davi harus kehilangan semua rekannya yang dibantai oleh pasukan musuh. Dalam pertempuran sengit tersebut, hanya Davi yang selamat, bersama seorang rekannya yang bernama Toby. Lalu di keesokan paginya, si mantan napi yaitu Max, menghampiri Davi dan memperkenalkan diri. Just wanted to. Last night I saw you in act. Max pun menjelaskan tujuannya menemui Davi, yaitu terkait sebuah kerjasama, yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Max pun mengajak Davi ngopi, sembari menceritakan kerjasama yang ia maksud. Davi yang penasaran, pada akhirnya menerima ajakan dari Max. That's a great speech, man. All right, look. Singkat cerita, mereka berdua pun sarapan bersama. Dan Max pun mulai menjelaskan, kerjasama yang ia maksud. Yang ternyata, berkaitan dengan skill bela diri, yang dikuasai oleh Davi. Max sangat kagum dengan aksi Davi tadi malam, yang menghajar para preman dengan mudah, walaupun ia hanya seorang diri. Max menyarankan agar Davi memanfaatkan skill bela dirinya tersebut untuk mendapatkan uang yang banyak, yaitu dengan menjadi seorang petarung jalanan. Dan Max bisa mewujudkan semua itu karena ia memiliki banyak koneksi dengan beberapa manajer tarung liar. Davi yang baru saja kenal dengan Max tentu tidak semudah itu percaya dengan semua ucapan si mantan napi tersebut. Untuk membuktikan semua ucapannya, Max pun lantas membawa Davi ke sebuah tempat pertarungan jalanan. Sesampainya di sana, Max memperkenalkan Davi dengan Otto, si manajer pertarungan di tempat itu. Di sana terlihat, dua orang petarung sedang beraksi. Seusai itu, Otto lantas menantang Davi untuk melawan petarung terbaiknya. Akan tetapi, Davi menolak tantangan tersebut. Karena ia merasa, Max bersekongkol dengan Otto, memanfaatkan dirinya untuk mendapatkan keuntungan. Namun saat hendak pergi, Davi malah diteriaki pengecut oleh semua orang di sana. Davi yang tidak terima dibilang pengecut, pada akhirnya, menjabani tantangan duel tersebut. Dan hanya dalam hitungan detik saja, petarung terbaik yang dibanggakan oleh Otto, tumbang tak berdaya di tangan Davi.
Max yang mendengar suara siren polisi, ia pun segera mengambil uang kemenangan Davy, dan bergegas membawanya pergi dari sana. 70% dari uang kemenangan tersebut, Max serahkan kepada Davy. Sedangkan 30%-nya lagi, Max kantongi sebagai upah, untuk dirinya yang mulai saat ini, resmi menjadi manajer Davy. Tidak hanya itu, Max pun mengizinkan Davy, untuk menetap sementara waktu, di rumah adik perempuannya. Akhirnya mereka berdua, sampai ke rumah adik Davy, yang diketahui bernama Donna. Terlihat Donna sedang mengusir sang pacar, yang kerap memukulinya. Si pacar bahkan berniat ingin memukul Davy, yang hanya berusaha melerai keadaan. Hingga inilah yang Davy lakukan. Di keesokan harinya, Max menemui seorang bos mafia, yang diketahui bernama Tony. Max datang untuk mencicil hutangnya. Selama mendekam di penjara, jumlah hutang Max semakin membengkak, akibat bunga hutang yang terus menumpuk. Tony memberi Max waktu 1 minggu, untuk melunasi semua hutangnya tersebut. Max pun menceritakan terkait Davy, petarung baru yang ia pegang. Ia berencana akan mentarungkan Davy, untuk berduel dengan 2 petarung milik Tony. Apabila Davy menang, maka uang kemenangannya itu nanti, bisa menutupi hutang Max kepada Tony. Tony pun setuju dengan tawaran dari Max, karena ia yakin, Davy pasti tidak mungkin bisa, mengalahkan 2 petarung andalannya tersebut. Dan di sisi lain, tampak Donna dan anak perempuannya, sudah mulai dekat dengan Davy. Dikarenakan sikap Davy yang ramah, baik dan juga perhatian. Bahkan, Davy dengan senang hati membantu, memperbaiki rumah milik Donna. Selesai makan malam, Max pun tiba di rumah Donna. Kemudian, Max meminta bicara 4 mata dengan Davy. Max pun akhirnya jujur, kalau ia memiliki banyak hutang, kepada seorang ketua mafia bernama Tony. Dan Max memohon kepada Davy, untuk mau bertarung sekali lagi, agar hutangnya tersebut bisa segera lunas. Davy yang tidak tega, akhirnya setuju untuk bertarung sekali lagi, demi membantu Max melunasi hutangnya. Adegan beralih ke Tony, yaitu si ketua mafia. Ia tengah menginterogasi mantan pacar Donna, yang diketahui bernama Andre. Andre yang merupakan anak buah Tony, dicurigai telah menggelapkan uang, milik Tony dan seorang ketua polisi korup. Tak lama kemudian, si ketua polisi korup yang dimaksud pun tiba, dan ia diketahui bernama Anna. Anna mulai menginterogasi Andre, terkait di mana uang tersebut, ia sembunyikan. Andre yang panik lantas mengatakan, kalau uang tersebut, ia sembunyikan di rumah Donna, yaitu adik perempuan Max. Setelah mengetahui info tersebut, Anna langsung menghabisi Andre. It's at my girlfriend's house. Setelah itu, Anna menugaskan Tony untuk mencari tahu, siapa sebenarnya Donna, yaitu mantan pacar Andre. Lalu di keesokan malamnya, Max dan Davy, mendatangi tempat pertarungan. Terlihat 2 petarung wanita sedang beraksi, disaksikan oleh si ketua polisi korup, yaitu Anna. Setelah aksi petarung wanita selesai, kini giliran Davy yang menaiki arena, berduel melawan petarung Tony. Sebelum dimulai, Otto yaitu si manajer pertarungan mengatakan, bahwa Davy adalah petarung handal, yang sangat sulit untuk dikalahkan. Hingga duel pun dimulai. Ucapan Otto akhirnya terbukti, karena hanya dalam hitungan detik saja, Davy dapat menumbangkan lawannya. Max sangat lega dengan kemenangan Davy, karena itu artinya, semua hutangnya kepada Tony, secara otomatis telah lunas. Tony kembali menawarkan Davy bertarung, yaitu berduel dengan tangan kanannya. Tapi Max menolak, karena ia tahu, seperti apa kebrutalan tangan kanan Tony tersebut, yang diketahui bernama Michael. Menanggapi itu, Tony lantas mengatakan, kalau ia bersedia membayar 3 kali lipat, jika Davy bisa mengalahkan Michael. Mendengar itu, Davy pun tertarik, untuk bertarung melawan si tangan kanan Tony. Namun Davy meminta Tony, untuk menaikkan bayarannya menjadi 5 kali lipat, apabila ia bisa mengalahkan Michael nanti. Tony pun menyetujuinya, hingga duel pun dimulai.
Pada ronde pertama, Davy terlihat sangat kewalahan. Karena ternyata, Michael bukanlah petarung sembarangan, seperti yang diingatkan oleh Max sebelumnya. Namun Davy tiba-tiba teringat, akan peristiwa pada misi terakhirnya di Afghanistan. Dan hal itu memberi Davy kekuatan, untuk bisa mengalahkan Michael, dengan aksi yang cukup membrutal. Alhasil, Davy bukan hanya keluar sebagai pemenang, tapi juga hampir saja membunuh Michael. Singkat cerita, Max dan Davy sudah berada di rumah. Max sangat bersyukur, dipertemukan dengan Davy. Sehingga kolaborasi mereka berdua, bisa menghasilkan uang yang banyak. Kalau saja bukan karena Davy, Max mungkin sudah dihabisi oleh Tony, karena tidak mampu membayar hutangnya. Davy juga berterima kasih kepada Max, dan juga adiknya Donna, karena sudah memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Sounds like you're doing the right thing, boy. Get some rest, man. Beralih ke Tony, yang melapor kepada Anna, yaitu si ketua polisi korup. Tony melapor, terkait alamat rumah pacar Andre, yaitu Donna alias adik Max. Tanpa membuang waktu, Anna dan beberapa anak buahnya, langsung mendatangi rumah Donna. Mereka berpura-pura mencari Andre, yang mereka yakini, bersembunyi di rumah itu. Tentu saja Donna menolak, rumahnya digeledah begitu saja. Mengingat, ia dan Andre telah putus, dan sudah lama hilang kontak. Namun, para polisi korup mengabaikan Donna, dan tetap memaksa ingin masuk. Setelah mengobrak-abrik isi rumah Donna, mereka tetap tidak menemukan uang yang dicari. Akhirnya Anna jujur kepada Donna, bahwa mereka datang bukan untuk mencari Andre, tetapi mencari uang yang disembunyikan oleh Andre, di dalam rumah tersebut. Dan Anna meyakini, kalau Donna mengetahui di mana uang tersebut. Walaupun Donna, sudah bersikeras menyangkal, bahwa ia tidak tahu apa-apa, mengenai uang yang dimaksud. Namun Anna tetap tidak percaya, dan ia memberi waktu 1 minggu kepada Donna, untuk segera mengembalikan uang tersebut. Jika tidak, Anna mengancam, akan membunuh Donna dan juga anaknya. Setibanya di rumah, Donna langsung menceritakan semuanya kepada Max. Perihal rumahnya yang diobrak-abrik para polisi, untuk mencari uang, yang disembunyikan oleh Andre. Padahal Donna sudah bersikeras mengatakan, kalau ia sama sekali tidak tahu, perihal uang yang sedang mereka cari. Mendengar hal itu, Max pun langsung curiga. Kalau para polisi tersebut, adalah para polisi korup, yang selama ini bekerja sama dengan Tony, yaitu si ketua mafia. Max pun menyuruh Donna mengunci pintu, sementara ia akan segera menemui Tony, untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Singkat cerita, Davy dan Max, tiba di tempat Tony. Max marah kepada Tony, yang telah dengan berani, mengganggu adik perempuannya. Tony pun menyangkal hal itu dengan mengatakan, bahwa ia sama sekali tidak ikut terlibat, mengenai penggerebekan di rumah Donna tadi siang. Dalang utamanya tak lain adalah Anna, yaitu si ketua polisi korup, yang jauh lebih berkuasa dibanding Tony. Bahkan, Tony sendiri, tidak berani macam-macam dengan Anna, dan juga kelompok polisi korupnya tersebut. Semua ini berawal ketika mantan pacar Donna, yaitu Andre, yang telah menggelapkan uang, si ketua polisi korup tersebut. Sebelum tewas, Andre sempat mengatakan, kalau uang tersebut, ia sembunyikan di rumah Donna. Si ketua polisi yakin, kalau Donna ikut terlibat, dalam menggelapkan uang tersebut. Jika uang tersebut, tidak segera dikembalikan dalam waktu dekat, Anna tidak akan segan-segan menghabisi Donna, berikut dengan anak perempuannya. Dengan kata lain, nyawa keluarga Max, kini sedang dalam bahaya besar. Kecuali, Max mau bertanggung jawab, alias mengganti uang tersebut, yang jumlahnya tidaklah sedikit. Saat beranjak pergi, Davy dan Max, sempat berpapasan dengan si ketua polisi korup, dan juga wakilnya yang dikenal sangat brutal. Sementara itu, Max tampak sudah mulai kehabisan akal, mencari uang untuk membayar si ketua polisi. Apabila ia tidak segera mendapatkan uang tersebut, maka adik dan keponakannya akan mati. Menanggapi hal itu, tentu Davy pun bersedia membantu, sesuai kemampuan yang ia miliki, yaitu bertarung. My fight. Lalu pada tengah malamnya, Donna menghampiri Davy, yang termenung di depan teras rumah. Donna menyadari, kalau Davy sering terbangun di tengah malam buta. Donna pun memberanikan diri bertanya, apa yang mengganggu pikiran Davy, sehingga membuatnya kesulitan tidur dengan nyenyak.
Davi pun menjawab, kalau kenangan buruk di masa lalunya lah, yang terus menghantui pikirannya, sampai saat ini. Saat masih menjadi marinir, Davi kehilangan semua rekannya, yang tewas pada misi terakhir di Afghanistan. Dan hanya ia yang selamat, bersama satu lagi rekannya yang bernama Toby. Di balik itu, Max menemui Otto, yaitu manajer pertarungan. Max menyuruh Otto mengatur sebuah pertarungan besar. Karena Max membutuhkan uang yang banyak, dan dalam waktu yang singkat, untuk menyelamatkan nyawa adik dan keponakannya. No, he's not the only one. Let's see what I can do. Tentu saja Otto setuju mengaturnya, apalagi ia mendapat komisi 30% dari hasil kemenangan pada pertarungan nanti. Kemudian, Otto menemui si ketua mafia yaitu Tony, untuk mensponsori pertarungan besar nanti. Tony pun langsung menyetujuinya, karena kesempatan itu akan ia gunakan, untuk balas dendam kepada Davi, akibat kekalahan besar petarungnya tempo hari. Singkat cerita, malam yang ditunggu pun akhirnya tiba. Di mana Davi akan beraksi, pada pertarungan besar malam ini. Yang mana pada pertarungan kali ini, dihadiri oleh orang-orang kaya. Yang siap menggelontorkan uang yang banyak, untuk bertaruh atas nama jagoan mereka. Sementara itu, Tony dan si ketua polisi yaitu Anna, ternyata berbeda pilihan petarung. Anna berharap kalau Davi yang menang, agar semua uangnya bisa kembali. Sedangkan Tony, sangat berharap kalau Davi akan kalah, agar dendamnya bisa terbalaskan. Menanggapi itu, Anna pun langsung menegaskan kepada Tony. Jika Davi sampai kalah malam ini, maka Tony harus bertanggung jawab, untuk membayar semua uangnya yang hilang. Dan jika Tony menolak bertanggung jawab, Anna dan kelompok polisi korupnya, akan menghabisi Tony. Akan tetapi, Tony sama sekali tidak takut, dengan ancaman dari Anna. Karena ternyata, Tony telah menyimpan semua bukti tindakan korupsi, yang dilakukan oleh si ketua polisi korup tersebut. Termasuk bukti rekaman saat Anna, membunuh pacar Donna yaitu Andre. Apabila Anna berani macam-macam dengan Tony, maka semua bukti tersebut, akan terkuak ke publik. Adegan berpindah ke Donna. Saat akan membuang sampah, Donna melihat sebuah lubang, di luar dinding rumahnya. Dan setelah diperiksa, ternyata itu adalah uang milik si polisi korup, yang telah dicuri oleh mantan pacar Donna. Ternyata selama ini, anak Donna lah yang menyembunyikan uang tersebut. Hal itu ia lakukan, karena kesal kepada Andre, yang sering memukul ibunya. Anak Donna langsung meminta maaf atas perbuatannya, yang hampir saja mencelakai nyawa si ibu. He had this money in the house, knowing that way towards your house. Beralih ke Davi, yang diperingatkan oleh Otto, kalau lawan yang akan ia hadapi, merupakan seorang polisi tangguh. Davi harus memenangkan pertarungan tersebut, apapun yang terjadi. Karena Otto sudah memasang taruhan, sebesar $5 juta. Hingga duel pun dimulai. Hingga pada akhirnya, Davi memenangkan pertarungan tersebut. Akan tetapi, lawan Davi yang seorang polisi, malah tewas di tempat, akibat pukulan keras dari Davi. Mengetahui akan hal itu, Max segera membawa Davi kabur dari sana, agar tidak ditangkap, karena membunuh seorang polisi. Di tengah perjalanan, Max menelpon Donna dan menyuruhnya bersiap-siap, karena mereka akan bersembunyi keluar kota. Donna lantas menceritakan kepada Max, terkait uang si ketua polisi korup, yang sudah ia temukan di rumah tersebut. Max mengatakan, kalau sekarang semuanya sudah terlambat, dan mereka tetap harus segera melarikan diri. Singkat cerita, Max dan Davi sampai ke rumah Donna, dan menyuruh ibu dan anak itu, untuk segera masuk ke dalam mobil. Namun pada saat yang sama, pasukan polisi korup pun muncul, dan langsung menyerang Max dan Davi. Dalam baku tembak tersebut, anak Donna harus tertembak, dan Max pun segera menelpon bantuan. Setelah Donna dan anaknya dibawa ke rumah sakit, Max dan Davi langsung menyusun rencana, untuk menghadapi pasukan polisi korup tersebut. Davi pun lantas membawa Max, ke tempat sahabatnya untuk meminta bantuan. Namun di balik itu, Otto berencana akan kabur, sembari membawa uang taruhan tersebut. Lalu inilah yang terjadi.
Otto dihabisi oleh wakil ketua polisi, yang diketahui bernama Jordan. Kemudian Jordan mengambil uang tersebut, untuk diserahkan kepada si ketua polisi. Ternyata Davy dan Max, menemui sahabat militer Davy yaitu Toby. Davy meminta Toby, untuk menyiapkan perlengkapan senjata militer mereka dulu. Karena senjata tersebut, akan Davy gunakan, untuk melawan pasukan polisi korup. Tentu Toby dengan senang hati membantu Davy, sahabat baik dan juga rekan seperjuangannya. Apalagi Toby merasa, memiliki hutang budi kepada Davy, yang telah 3 kali menyelamatkan nyawanya, saat di medan perang dulu. Kemudian, Toby membawa Davy mengambil senjata tersebut, yang tersimpan rapi di dalam mobilnya. Toby lantas menawarkan diri, untuk terlibat membantu Davy dan Max, dalam memberantas pasukan polisi korup. Mengingat, ia sudah sangat rindu, untuk menggunakan senjata kesayangannya tersebut. Singkat cerita, Max, Toby dan Davy, mendatangi markas Tony, untuk menunggu kedatangan pasukan polisi korup. Mengingat, pasukan polisi korup, juga berniat akan membunuh Davy. Agar kebusukan mereka tidak terbongkar, karena Davy menyimpan bukti kejahatan mereka. Tak lama kemudian, pasukan polisi pun muncul, hingga terjadilah peperangan. Di tengah baku tembak tersebut, si ketua polisi berhasil memojokkan Tony, dan ia pun langsung menghabisinya. Sementara itu, semua pasukan polisi korup telah berhasil dibantai oleh Max, Davy dan juga Toby. Namun malangnya, dalam baku tembak tersebut, Toby juga harus ikut tertembak. Sialnya, si ketua polisi juga telah berhasil membuat posisi Max terpojok. Ia lantas meminta Davy untuk segera menyerahkan diri, atau kalau tidak, Max akan ia habisi. Davy yang tidak punya pilihan, pada akhirnya menyerahkan diri. Namun dengan sigapnya, Max berhasil membantai ketua polisi tersebut. Setelah itu, Davy menghampiri Toby, yang tengah dalam keadaan sekarat, hingga akhirnya, ia pun meregang nyawa. Tentu Davy sangat terpukul, atas kematian sahabatnya itu. Namun semuanya sudah terjadi, dan Davy harus ikhlas. Man, we gotta go. Okay. Di keesokan harinya, Max menjenguk anak Donna, yang keadaannya sudah membaik, dan bahkan sudah diizinkan pulang. Singkat cerita, Donna sudah berada di rumah, dan membaca surat dari Davy. Di dalam surat tersebut, Davy mengaku, kalau ia sangat mencintai Donna. Ketika situasi sudah mulai tenang, Davy berjanji akan kembali, untuk menikahi Donna dan memulai hidup baru. Davy juga meminta Donna, untuk menggunakan uang tersebut sebaik mungkin. Lalu film pun selesai.